roti pai kapasa, makan kue dalam talam. Sebelum acara denai buka, izinkan denai mengatakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ama jo abak saratudun sanak kasadonyo, kaliko kelas Bilal nio menampilkan drama singke nan judulnyo Sumange Menuntui Ilmu. Allah mengetahui nanta suruak di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya Allah Maha Tahu segala isi hati. Quran Surat Al-Fatir ayat 38. Di suatu sore nan rancak, anak-anak sedang bermain di tanah lapang. Anak padusi main lengka-leleng dan anak laki-laki main alang-alang. Amir senang banah. Inyo punyo alang-alang baru. Warnanya pun rancak, cerah, kayak hati Amir di soreko. Alang-alang Amir tabang paling tinggi dibanding kawan-kawannya. Kawan-kawan, la azan fi salat wa lelah. La la la, salat wa lai, ngaji wa lai. Fi lamir, salat wa lai na, la azan tua. Taranga lek kamu tua. Biarlah jang, lelah yang ku sedang rancak tabangnya. Oi Amir, salat lai, salat, salat, salat. Ingat kubu Amir, ayah Amir. Kan ala solat patang tu, mengarut sa solat liak. Astagfirullah, Amir, Amir, nanti kamu masuk neraka, nanti mau kamu. Mengapa kamu urus-urus hidup aku, kan aku yang masuk neraka, bukan kamu. Ya Allah, Mir, Mir, istighfar, Mir, astagfirullah, Mir. Kawan-kawan Amir pun pai kamu saji. Dak lama sudah tu, tibo angin kencang. Sampai alang-alang Amir tabang dan tersangkui di batang karambia. Amir pun pulang dengan mungku yang masak. Tu nyo cari tuan kamaknyo tentang alang-alangnyo nan tersangkui di batang pohon karambia. Amaknyo mendengar carito anaknyo dengan sabar. Bakok nyangkut lelang Amir tu mak,
Baca tiba lo angin kencang, Mak. Umir, Allah lah yang Maha tahu. Mungkin Allah magi angin kencang tu supaya Amir sholat dan mengaji. Bosan, Mak. Ngaji-ngaji sentare. Sholat-sholat sentare. Apo Amir Allah hafal Al-Quran? Lah ngerti Amir jo isinyo. Bu ama Amin, ma aja Amin masuk ke dalam rumah. Nah, siap tu ama Amin baca itu tentang anak yang haus sama ilmu. Mir. Amir tahu tak? Zaman dahulu ada anak yang bernama Muhammad bin Idris. Inyo adalah anak yang miskin mularek. Tapi nyu rajin baraja. Inyu sanang bana ke masjid. Sanang pai ke Masjidil Haram. Dan inyu mau nuntui ilmu dari alim ulama di situ. Baru 9 tahun, inyu lah hafal Al-Quran. Muhammad yang biasa dipanggil Syafi'i, inyu adalah anak yang kuek hafalannya Mir. Le tahu Amir tuh. Nah, mari Mak cari tuan. Suatu hari, gurunya di Makkah minta inyu untuk menimba ilmu di Madinah. Karena inyu lah baraja ilmu yang diajaan oleh ulama di situ. Tu, nyo pamit ke amaknyo. Dan amaknyo bapasan untuk sumange menuntui ilmu di jalan Allah. Mendengar cerita amak tadi, Amir pun mengangguk-angguk. Dan inyo menyesali perbuatan inyo yang alah maleh untuk sholat dan mengaji. Yo Mak, Amir nio jadi Imam Syafi'i, Mak. Nio baraja Al-Quran dan membanggakan orang tua. Barang sia yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginyo jalan untuk kasarugo. Hadis riwayat Muslim. Amak jo abak sadonyo, yuk tagawak yuk. Dan untuk anak Bilal, awa ambil barisan yuk nak. Fatih pimpin di mungku. Dan musik.